Sampai orang tua lu bawa duit, baru lu bisa pulang. Kita pencet lagi. Dan di awal trailer kalian bisa melihat ya Lilia yang menangis. Ya pastinya ketakutan banget ya diculik oleh laki-laki tak dikenal itu. Aku takut banget terjadi sesuatu sama Mas William. Kemudian terlihatnya William yang sedang menyelamatkan Lilia. Nampaknya Salma itu gak tenang dan menyusul William ke gudang itu. Kamu tenang. Om gak akan biarin ini nimpa kamu. Dan benar-benar menegangkan ya, di sini William berusaha menahan Ra-Ra yang hampir saja menjatuhi Lilia. Bahkan di sini William itu dengan sekuat tenaga menahan Ra itu dan kemudian menghempaskannya. Di sini William sama sekali nggak menyadari kalau di sebalik Ra-Ra itu Salma lagi lewat. Waduh. Dan tentu saja Salma pun kaget banget ya ketika melihat Ra-Ra itu yang hampir saja terjatuh. Tetapi nampaknya Salma nggak bisa mengelak. Waktunya begitu sangat cepat hingga akhirnya Ra-Ra yang berisi box-box itu menimpa menjatuhi Salma. Salma pun jatuh pingsan. Yang benar-benar sangat menegangkan. Kalian bisa lihat ya, Salma langsung tak sadarkan diri tertimpa rak dan box-box itu. Oh, diganggu sama kamu. Kemudian di akhir trailer kalian bisa lihat ya, nampaknya William lagi sangat murka sama Dinda dan mereka saat ini sudah berada di rumah sakit. Bahkan di sini dengan wajah geram William mengusir Dinda dari tempat itu. William nampaknya sangat kesal dan menyalahkan Dinda atas apa yang terjadi pada Salma sekarang ini. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Luka Cinta pada hari ini, hari Kamis tanggal 28 November 2024. Nah bagaimanakah kondisi Salma, apa yang terjadi dengan Salma, apakah Salma selamat? Simak kelanjutan Luka Cinta bersama dengan Sinetronku. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.